Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi Isa mengatakan fa anzil ilaihi. Saya akan turun menghadapi dengan Dajjal. Fa aqtuluhu, dan saya membunuh kepadanya. Akan dibunuh di Babil Lud, dekat Baitul Maqdis, sana ketika berusaha untuk memasuki Baitul Maqdis. Ada satu pintu dekat Baitul Maqdis sana sampai sekarang pun masih dikenal dengan Babul Lud, dan di situ akan dibunuh Dajjal. Siapa yang membunuhnya? Nabi Isa alaihissalam. Dengan apa dibunuhnya? Nabi Isa menceritakan dalam hadis sahih, diceritakan kalau pembunuhan kepada Dajjal akan dilakukan oleh Nabi Isa dengan menggunakan tombak, dan dibunuh tepat kepada bahagian dadanya. Bahagian dada Ad-Dajjal. Ketika diambil itu tombak, dicabut, ditunjukkan darah daripada Ad-Dajjal yang sudah dibunuh oleh Nabi Isa AS. Tepatnya adalah di Babu Al-Lud. Kata Nabi Isa, ia berkata, فَيَرْجِعُ النَّاسِ إِلَى بِلَادِهِمْ. Setelah Dajjal dibunuh, semua manusia akan kembali ke rumah masing-masing. وَأَوْطَانِهِمْ, dan kembali ke tanah air mereka. Artinya, ramai pada waktu itu yang datang daripada tempat pelbagai negara datang ke sana untuk bersama dengan Nabi Isa berperang melawan kepada Ad-Dajjal. Mereka kembali. Setelah itu baru muncul Yajuj dan juga Al-Majuj.